Ribuan warga masyarakat Tanjung Jabung Barat dengan ciri khas pita merah putih di kepala tumpah ruah di alun-alun perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Barat menghadiri acara yang diprakarsai oleh Makodim Tanjab. Acara yang diisi dengan orasi dan pembacaan puisi ini menjadi sangat meriah, apalagi diselingi dengan berbagai hiburan rakyat seperti reok ponorogo, barongsai hadrah, drum band, dan lantungan semangat lagu perjuangan dari para siswa-siswi SMA di Kota Kuala Tunggal. Acara yang digelar sejak pukul 8 pagi ini hingga pukul 10 juga menyajikan berbagai menu makanan gratis, di antara sate padang, bakso, mie ayam, nasi goreng, bubur ayam yang diserbu para peserta untuk mendapatkan jatah sarapan gratis. Kaum pemuda, bahwa kondisi yang ada di bangsa kita ini semuanya bukan karena tidak sengaja, tapi semuanya karena sengaja dan semua ada tujuan dan upaya untuk memecah belah bangsa kita. Makanya Panglima TNI ya, meminta kita untuk membuat acara ini keseluruhan di seluruh Nusantara untuk mengatakan bahwa kita tidak akan bisa terpecah belah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Al-Fatih melaporkan.